take it. Halo, next one. Itu tim 2 yang MG Bullshark sama Odak Kick. Bukan bagian itu. Sama Odak. Nah, udah. Yaudah. Di stay dulu di sini aja, Simon. Iya. Apa lagi nih? Belum start kan? Tim 6 tuh atas nama Odak, MG. Ada yang masuk sembarangan lagi. Tim 6 atas nama Odak, MG. Pokoknya yang Odak sama MG tuh kick aja tuh kalau masuk. Gak jelas. Gak bisa di banet gitu. Orang siapa sih yang buat Odak? Itu Odak juga tuh, masuk lagi tuh dia tuh. Ada yang invite. Iya.
kita bersihin. Coba lihat biar apa yang namanya. Pampret emang siapa sih? Lihat aja klien apa supaya ketahuan. Baru kita dis aja. Enggak, bukan klien. Bukan. Lihat dia klien apa. Lihat terus player yang ada di situ, lihat juga klien apa. Kalau ada klien yang sama ya berarti dari situ. Ini kick lagi, masuk lagi dia. Ya, masih orang. Next. Kick lagi. Bilang ke Simon, unmute gua dong. Itu unmute. Oh. Max, coba lihat Max. Kalau mereka masuk, lihat clan-nya apa, terus dicek dulu orang-orangnya. Siapa tahu ada clan yang sama, langsung di kick aja. Kita anggap di dis. Itu tuh ada yang masuk crazy tuh di timnya 4 nah. Bagus. Ntar biar unset. Lagian ngapain sih pindah kita gue buang. Iya, satu lagi. Kita aja yang kayak itu. Transcep tuh orang-orang. Ya apa sih? Max, liatin aja klannya apa Max, siapa tahu berhubungan. T9BR lagi. Satu elit, tim 6. Lihat aja dulu, klannya apa, biar ketahuan. Savage. Gak ada di sini, gak ada tim Savage. Kick lagi. Ini kan ini ada yang mix. Dibuka aja playernya satu-satu. Itu icon. Gak semua perwakilan-perwakilannya. Tes buka aja. Kalau ada perwakilannya terus itunya sama berarti dari mereka. Lu kick aja mereka. Mau lihat kalau bisa masuk lagi itu orang-orang gitu. Ini orang-orang random dari mana sih? San, coba San. Hitung dulu, gue mau cek siapa nih nilai terendah ketahuan. And through this journey, I have discovered 7 key modules that I follow for all my Facebook campaigns and for all my businesses. You can see right here. Iya, pada ini, pada masuknya siapa sih? Itu tujuh. Mix balon itu kick. Sandi, lu fokus ke sini dulu, San. Hitung poinnya, lihat siapa nilai terendah, terus coba kick mereka. Mau lihat kalau yang pemberontak itu masih masuk atau enggak? Itu udah ngerasa itu kalau nggak lolos. Oh.
Itu siapa? Bikin kacau aja loh, masuk-masuk begitu. Antara psycho ini, gue feelingnya psycho sih. Rese ada aja lagi lancar-lancar. Eos. Kembali lagi di match terakhir. Kaget gue sepuluh. Dan Hawk FPP Elite Ghost Tournament Qualifier 3 Grup B. Akankah anjay. Langsung saja cekidot. Mitra Olahraga Baskop Arena anjay. Bootcamp ada dua tim dari Rendezvous dan Katula. Saya mau nonton mereka. Sebarbar apakah mereka? Teman-teman. Oh, turun dan pelang. Seperti prinsip saya bermain PUBG. Drop, loot, and kill. Ajay. Oh, EZ Upex sudah melakukan 2 kill menggunakan S12K. AJAY. Tim KTL. Kalau orang kayak KTL. Kontol. Bukanlah. Wei. Ya sumpah itu lagi streaming. Gue bilang di mute tadi, Cok. Sampah tadi. Waduh. Double suaranya. Ada report dari Bang Angga. Oke Bang Angga, terima kasih informasinya. Jika terjadi kesalahan pada audio, kita salahkan Hangler Widargo. Ini di bawah rame banget ya. Anjir, gak ada kampo, ada DP. Menggunakan S12K. Wow, di daerah-daerah bawah dia ramai sekali nih guys. Tapi saya tetap tertarik. Oh, Paradise kosong nih. Aduh, Sunhawk turun Paradise. Aja, Sunhawk turun Paradise, tapi Paradise kosong. Ah. Tim RNR berdekatan dengan tim NPL dan tim Psycho. Saya mau lihat tim Psycho. Bagaimana dengan tim Psycho? Ternyata tim Blackpink sudah tersingkir kakak-kakak semua ya. Mereka sudah berada di barisan wipeout. Kita lihat tim Indo Reborn SS. Ada Arzila.
Arzila menggonggong, Kafila berlalu. Oh, kebalik ya. Anjing menggonggong, Arzila berlalu. Indo Reborn. Masih belum ada berperangan. Oh, dari tim Red Devils langsung OTW. Nice sekali Red Devils ECM melawan KTL. Harus terkedok down oleh KTL Grey, dan KTL Grey mengkedok down lagi Red Devils KCMT. Dua orang knock. Nice sekali dari KTL. Langsung saja saya menuju KTL Grey. Wah, wow, langsung berhadapan. Satu orang harus tersingkir, yaitu KTL Defy. Langsung biar saja. Oh, nice sekali dari KTL Grey. Dengan tersisa darah begitu sedikit, mampu membunuh dua orang langsung. Nice. Tiga kill. Kita move ke mana ya? Saya mau lihat Sulut One nih. Dia udah dua kali chicken nih. Ini idola, ini idola. Sulutwan masih berenang-berenang saja di dalam goa. Mari kita cek tim SPC. Di sini ada SPC Pokemon. Tim NVL Kak Slam. Mereka berperang lagi. Wah. Mantul. Oh, NVL D2Y harus terkenal down. Oh, di end saja, dan tim Red harus terwipe out dari match ketiga ini. Sudah ada 4 tim tersingkir, saudara-saudara sekalian. Kita berpindah ke tim Psycho. Kemarin saya lihat pertandingan grup A, ada yang kill 13 ya, Kak Selen ya? Iya, ada satu orang. Gigi sekali itu. Dari tim net ya, untuk turnamen itu besar itu, Kak. Kill segitu, Kak. Iya. Tapi kalau Kak Selen main, biasanya kill 17 kan, Kak? Palau. Jadi... Co-host ini suka malu-malu, guys. Tuh. Bisa ditonton di YouTube channelnya Slendermeyer. Cewek paling gigi main PUBG. Kalau subuh. Kalau subuh. Yang jago-jago udah pada ngantuk soalnya. Jadi yang lain, jadi dia yang paling gigi. Saya move lagi ke ARO Abong. Apa yang terjadi? Itu. Oh, nampaknya tim Indo Reborn berperang melawan tim Spectre.
mereka menghindar saja. Apalagi menuju zona ini. Oh iya, betul sekali. Ada 6 tim sedang berjalan menuju zona dari tim Katula, tim SPC, tim ARO, tim EZ, tim Depo, dan tim Crazy. Oh, terjadi perperangan di tim EZ. 2 orang terknockdown dan 1 orang sudah tersingkir. Mampukah EZ Jax menyelamatkan teman-temannya? Berhadapan dengan tim DPO. Ho. Ah, harus tersingkir juga. Tim EZ terwipe out oleh tim DPO, disusul oleh tim ARO. Perang tiada henti di sini. Aduh. Ah, halo. Lawan tim DPO, akankah? Mereka bersama-sama masih berjuang, berjalan menuju zone. Dan terjadi perperangan di supply. Tim NVL melawan tim RNR. Oh, sayang sekali. Tim NVL dengan total kill 9 harus tersingkir oleh tim RNR. Sudah berada pada pes ketiga menuju pes keempat. Sirto semakin mengecil ya teman-teman ya. Tersisa 11 tim dan total 41 orang yang hidup. Sudah masuk pes tiga ya? Ya. Supply di sini kok dicampur, supply ini isinya supply pertama WM, yang sekarang AWM. Enak banget ini. Tuh, belum pada diambil loh. Tim SO langsung saja menyerang tim FOS. Satu orang knock. Dua, oh, masih satu yang terknock down. Langsung dipush saja oleh Sulut One Fit. Ada yang punya M24 beserta suppressor. Suaranya tuh berciri khas sekali gitu loh. Dua orang tertembak. Akankah tersingkir, ya. Sayang sekali. Tim FOF terwipe out oleh tim Sulut One. GG. Kita berpindah ke tim RNR. Sudah 2 orang tersingkir. KTL, ada perang lagi nih KTL nih. Sama Indo Reborn nih. Jagoannya teman-teman nih. Ada AWM di pinggir sungai, tidak ada yang memungut. Kita langsung pindah ke KTL.
KTL harus berhadapan dengan tim DPO. Satu orang terkena knockdown dari DPO. Oh, knock balas knock. KTL Ritz harus terkena knockdown. Beruntung ada KTL Grey di situ. Dari tim SPC baru saja meng-wipe out tim Sanu Elite. Sudah banyak ya guys ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tim tersingkir pada malam hari ini. Dan tim KTL ter-wipe out dari tim DPO dengan total 9 kill. Banyak hal tak terduga terjadi di sini. Sangat disayangkan Bung, tim KTL dengan total tim kill ada 6 dan tim NPL total kill 9 harus tersingkir. Oh, Mad Dog baru saja melakukan serangan bertubi-tubi. Harus terkena down. Oh, di 4 skill saja oleh SPC Pokemon. Pokemon PUBG nih. Pika pika. Diganggu saja oleh tim SO. Kita harus lihat kondisi peta ini bagaimana nih, peta kita ini. Oh, tim Sulutuan bertemu dengan tim Spectre di pinggir garis zona. Siapa yang memenangkan pertempuran ini? Di force kill saja. Sisa Sulut One fit, mampukah dia menyelamatkan? Oh, harus tersingkir. Nice AWM shot dari SO fit. Sama-sama tinggal satu nih, Sulut sama SPC nih. Tuh, nyawa tukar nyawa guys. Kita kembali ke tim DPO. Wow, total tim kill ada 9. Ada dua tim masih utuh nih, tim DPO sama tim Psycho, tapi tim Psycho belum melakukan kill. Serang saja RNR melawan DPO. Satu di force kill, dua dong, dan harus rata. Tim RNR harus tersingkir juga. Sayang sekali, masih bisa diselamatkan. Tim DPO masih tersisa 3 orang yang hidup. Wow, 5 tim, 10 alive. Luar biasa. 5 tim, 10 alive.
kita langsung bergerak ke SPC Ngolo. Apa kabar? Dia pakai Grosa Kak Slen. Siapa-siapa tuh? Tim 13 SPC Ngolo. Wah. Oh, SPC Ngolo. Waduh, iya Grosa kali 2. Sebenarnya Grosa kali 2 itu enak banget loh. Ya, Grosa ini fire speed-nya dia yang kuat nih. Iya. Kenceng dia. Saya kalau main ngeliat ada Grosa tuh menghindar kok. Kalau awet. Apalagi kalau udah berhadapan nih. Iya, depan-depanan sama AKM aja. Benernya. Tapi bedanya kalau AWM saya samperin enggak? Kalau dia akan bertemu dengan S18 copy test. Sama-sama tersisa satu pemain. Zona semakin kecil. Oh, seru nih, DPO akan ketemu tim Psycho nih. Justru malah tim-tim yang sisa satu orang pemain, mereka berada di posisi aman. Tim SO, tim Tekken, dan tim S18. Ah, tim DPO. Tersisa dua pemain. Total ke 11, Kak. Dari tim DPO? Iya. Iya, mantap. Sudah masuk posisi 5 besar lagi. Tim SO. Dilempari bom bertubi-tubi dong. Berhasil meng-knockdown satu orang. Memulangkan tim Psycho. Sulut One banget. Harus pulang. Tersisa 3 tim dan total left 5 orang. Saya akan langsung menuju all map. Kita lihat. Tim Psycho berperang DPO dengan tim DPO ini. Dan tim DPO sudah terwipe out. Oh, tersisa 2 tim. SPC Golo bertahan dari tadi. Sesuai dugaan. Dia selamat dan harus buy one dengan Psycho Wolfman. Sangat survive ya. ARO sudah tersingkir. Saling menunggu. Akan. Tapi untuk zona, siapa yang unggul? Oh, dari tim Psycho ternyata teman-teman. Dia berada di ujung zona. Kalau dari posisinya sih, tim 3 menguntungkan ini. Ya, tapi dari logic lah ya. Inilah PUBG. Apapun bisa terjadi dalam PUBG. Kita menang zone, tapi kita kalah koneksi. Kita juga yang mati. Sama aja bohong. Mungkin teman-teman pernah merasakan. Oke, di sini zona udah berjalan nih, Bung. Tim 13 mulai mencoba memasuki zona sedikit demi sedikit. Menyicil dikit demi sedikit di sini. Siapakah yang akan? Oh, nice sekali dari SPC. Bertahan sendiri, luar biasa. Dengan total team kill ada 10 kill. Nice. Dengan begitu berakhir pula turnamen Elite Ghost Qualifier 3 Grup B, teman-teman. Sorry, langsung saja dilihat
Oke, untuk pembacaan tim, peringkat pertama ada tim SPC dengan total kill 10. Peringkat kedua ada dari tim Psycho dengan total kill 2. Peringkat ketiga ada tim DPO dengan total kill, oh mantap sekali nih, 14 kill, nice. Peringkat keempat ada tim Sulut One dengan total kill 9. Peringkat lima ada tim S18 dengan total 4 kill. Di peringkat keenam ada tim RNR dengan 4 total kill. Tim ketujuh ada tim Crazy 0 kill. Peringkat ke-8 ada tim KTL dengan total 6 kill. Peringkat 9 ada tim Sanwo Elite dengan total 0 kill. Tim 10 ada tim Indo Reborn SS total 0 kill. Tim 11 ada peringkat 11 ada tim FOF dengan total 0 kill. Peringkat 12 ada tim NPL dengan total 9 kill. Di peringkat ke-13 ada tim Easy dengan total 4 kill. Peringkat 14 ada tim Red dengan total 1 kill. Di peringkat 15 ada tim Rendezvous dengan total 1 kill. Di peringkat 16 ada tim CTW dengan total 0 kill. Dan peringkat ke-17 ada tim Blackpink dengan total 0 kill. GG, selamat-selamat untuk semua peserta. GG lah, GG. Yang Last Day Production? Iya. Kenapa? Dia ditusuk 17 kali anjir. Itu mah berita kapan? Itu mah udah lama banget. 2000 berapa? 2010? 2019.
Oh, kepalanya ditutup juga. Pokoknya nggak tahu deh. Tanya itu. Makanya yo, what up, this is Ella Wolf Cat, it's Billy Kicking on the Good with DJ A-Travis. Holla at you, man. Barbara Streisand. Sora, bother, 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 bother